Hai, Assalamualaikum. Nama aku Hura and welcome back to my YouTube channel. So, untuk episod kali ini, aku nak ulas sepasang kasut. Tapi kasut ni dah ramai orang ulas kot. So, aku tak tahulah kalau aku buat video ni nampak agak cringe ke macam mana. Sebab kasut ni aku rasa semua orang dah pernah dengar. Mungkin ada, aku rasa majoriti masyarakat Malaysia pun dah ada kasut ni. Terlebih dahulu, kepada yang baru sampai ke channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa klik button notification dan tolong share video ni. So, sebelum aku mulakan ulas kaya untuk kali ini, aku nak promote aplikasi Shopback yang mana aku beli kasut ni sebab aku rasa macam nak bayar lamsam tu agak berat sikit. Aku gunakan plan installment dia tanpa faedah, yang mana korang boleh pilih untuk bayar 3 kali untuk dapatkan item-item tertentu daripada retailer-retailer tertentu. So, Shopback ni dia ada banyak retailer yang bernaung di bawah dia. So, mungkin tak ada masalah lah. Aku tengok kalau macam bab sportswear saja, kita dah ada Under Armour, Nike, Adidas, Uniqlo pun ada. And then untuk groceries, aku tengok ada Lotus pun ada. Dan macam-macam lagi lah, korang boleh check it out. So, aku nak promote lah pada yang berminat lah nak install aplikasi Shopback ni, korang boleh check link kat bio dan korang boleh guna aku punya referral untuk register. Korang akan dapat RM10 sempena referral tu. So, yang mana korang boleh gunakan untuk Shopback. Pembelian pertama juga dia akan bagi aku, tak silap, 16% kot yang aku beli item. Sebenarnya ini item yang kedua. Yang item yang pertama tu daripada England, so tak sampai lagi. Aku tak sangka lah aku beli ni, yang ni sampai dulu, yang tu tak sampai-sampai lagi, in transit katanya. So, untuk segmen ulas kaya kali ni, kita akan ulas kasut yang ni paling ikonik lah. Dia bukan kasut yang OGs yang lama dulu, cuma dia menggunakan silhouette yang OGs, tapi colorway dia ni merupakan, tak silap aku google, ada beberapa artikel menyebutkan ini adalah colorway yang paling famous untuk Nike Dunk, iaitu Nike Dunk Low Retro Panda. So, kasut ni macam mana aku dapatkan dia? Sebenarnya aku dah cuba dari permulaan awal dulu, masa tahun dia dikeluarkan pada 2021, pertengahan PKP masa tu. Tapi disebabkan dia kena melalui proses yang agak renyah. Kalau siapa yang biasa beli kat Nike tu, dia tahulah. Memang kalau korang tak pakai bot, macam naif user macam aku ni, memang susahlah dapat, bergantung pada luck. And then even beberapa retailer pun ada juga buat, macam JD pun ada buat raffle. So aku still tak dapat. Even kawan aku yang tak ambil tahu sangat pasal kasut ni, dia dapat kasut ni dekat US. Time tu dia sekarang travel, business travel lagi kat US. Dia dapat beli kasut ni lebih kurang $60. Dia ada off sikit lah sebab staff discount kan. So, roughly around RM280 to RM300 macam tu. So, agak jackpot jugalah. Cuma benda tu, yalah, dia duduk kat US. Aku tak boleh nak rely sangat lah untuk dia dapatkan kasut ni kat aku. So, lebih kurang dalam 19 September hari tu, aku bangun-bangun tidur, tiba-tiba keluar notification ada Nike Dunk Panda ni dekat list. So aku dengan mama by right aku ambil size 8.5 UK, tapi end up aku terambil 9 UK. So aku tak tahulah muat ke tak kasut ni, dan aku tak ada plan lagi nak pakai. Aku just ni macam one of the bucket list, cuma aku put aside sebab aku rasa bucket list ni susah nak capai. Walaupun kita tahu ini adalah colorway yang paling banyak di restock start daripada 2021 tu, sampai harga dia time tu masa awal-awal pengeluaran dia tu, bayanglah daripada 400 lebih tu orang boleh skap benda ni sampai dekat 1k. So just imagine, like macam satu kali ganda ataupun menghampiri dua kali ganda dia punya harga sebenar kasut ni. Sebenarnya aku sendiri pun tak boleh nak brain kenapa kasut ni dia punya fenomena tu begitu wow lah. Sehingga ke hari ni, kasut ni aku beli tu mungkin sebab dia keluar awal pagi, lebih kurang dalam pukul 6, pukul 7 macam tu. Dan sampai ke malam tu memang saiz tu habis lah. Aku tak tahu bila habis, aku tak track sebab aku tengah kerja time tu.
So walaupun dah di restock berkali-kali, masih lagi mendapat sambutan. Mungkin dia nak suruh Malaysia dapat pakai kasut ni, baru mungkin kasut ni dah tak berapa nak vibe sangat sekarang. So dari segi binaan kualiti, aku ceritalah, dia punya sidewall ni biasa je. Dia ada setengah artikel aku baca, dia cakap benda ni carb leather, tapi aku tak rasa untuk harga yang macam ni semua benda ni menggunakan leather. Mungkin pure leather mungkin, tapi untuk real carb leather mustahil lah, sebab dari segi dia punya texture pun nampak tak berapa lembut sangat. And then ni dia punya eye stay dia, dia tak ada eyelets, so direct lubang macam tu. Dia ada yang macam dang yang biasa, depan ni ada perforated punya toe box. Dia punya material yang sama juga dia guna dekat sidewall ni, sama juga dengan bahagian ni, cuma beza dia warna. And then tang dia pun, tang low retro ni dia taklah padded sangat, kalau nak dibandingkan dengan SP dang kan. So far aku tak ada SP dang, aku cuma pernah ada ni dang low untuk apa, undefeated X SP dang ni. Yang ni aku rasa dia pakai mold low retro, sebab tengok aku buat comparison memang akan sama, kecuali yang tang tu lah dia buat macam unfinished. Yang ni dang low SP. SP stands for special project, so not for skateboard SP dang lah. So daripada dia punya sock liner dia fabric, okey lah, menarik lah. So belakang ni dekat dia punya heel counter ni, dia ada atas ni ada sulaman Nike dan lain-lain, macam dan biasa, tak ada apa-apa yang berbeza kan. Mungkin aku rasa kasut ni dia nampak gah disebabkan dia punya warna tu lah, sebab yelah, dang dia memang dah keluar dia macam-macam warna, merah, hitam, tapi mungkin dia tak pernah keluar lagi. Kita ingat orang Malaysia je yang jenis suka label-label, kau nampak hitam dengan putih, tapir, lebih kurang macam tu lah. Kalau kita nampak kuning dengan hitam, harimau Malaya, padahal dia tak ada collab mana pun. Pendapat akulah pasal kasut ni, aku rasa binaan dia taklah nampak kemas mana. Ada beberapa bahagian macam kat atas ni nampak macam benar-benar dia terkeluar, dan aku masih tak boleh brain lagi kenapa dekat swoosh dia ni, dia jahit, dia agak terkeluar sikit dekat sidewall ni. So aku tak tahu apa masalah dia, aku agak OCD sikit lah tengok benda tu. And then dia guna tali kasut flatted cotton, so jenis flat lah, so dia bukan braided ke macam ada setengah-setengah kasut yang funky sikit kan. Dia guna tali kasut yang biasa je. Tali kasut ni aku rasa over the time dia akan ada tendensi untuk dia lose dia punya tension tu, so dia akan mengembang, mungkin memanjang kot over the time. Luckily kasut ni just a sneaker, so orang tak guna untuk buat performance, so orang tak kisah sangat. Sizing dia, kalau nak ikut, dia duduk kat bahagian dalam, dia duduk bahagian dalam tu, so dia bukan dekat tang, so kena jenguk tengok sikit. Tapak dia warna hitam rubber sole. So design dia aku rasa macam tak banyak beza SP dang ke SP ke, bagi aku sama je lah. So jom kita test dulu dekat kaki, tengok adakah betul-betul dia up to the expectation untuk kasut yang macam ni. Setelah like macam 2 tahun kot, 2 tahun lebih macam tu aku tunggu, verdict akulah pasal kasut ni memang highly overrated. Aku tak tahu kenapa dia punya hype tu terlalu sangat, sebab bagi akulah macam bagian tepi ni kan, aku rasa kasut ni pada asasnya nampak macam white, tapi sebenarnya ni untuk type A kot yang agak runcing, sebab siapa yang jenis cari kelingking kaki tu, dia melebar sikit memang dia akan rasa kat sini lah. Tapi aku rasa benda tu boleh settle je. Ni kasut ni aku dah ambil half size bigger, so aku ambil 9 UK, tapi still ada masalah tu lagi. Dan aku rasa dekat heel tu dia macam a bit narrow. Adakah tapak kaki aku yang terlalu besar? Aku rasa tapak kaki orang
US pun mungkin lagi besar pada aku. And then yalah, regarding dia punya padded dia tu dekat insole dia tu, aku tak boleh cakap banyak sebab memang aku dah baca kasut ni memang tak ada padding macam SP Dunk. So dia betul-betul retro, kasut yang mana korang pakai dulu zaman main basketball tu, ah lebih kurang macam itulah design dia. Tak ada apa-apa perubahan walaupun harga meningkat. Dan satu lagi aku boleh cakap, sebab tu aku rasa kulit material dia ni bukanlah daripada kulit betul. Sebab dia memang betul-betul keras. Memang rasa macam bila sarung tu dengan padding ni tak berapa nak rasa. Lepas tu rasa macam dia punya sidewall tu macam, macam yalah, tak memberi kerjasama pada kaki aku. Aku rasa kasut ni mungkin akan masuk balik dalam kotak dan kita buat perkasap. So itu saja ulasan aku berkenaan kasut Nike Dunk Low Retro ataupun lebih dikenali sebagai Nike Dunk Panda. Lagi aku nak letak link pasal kasut ni pun dah tak ada. So yalah. Oh ya, sebenarnya masa aku receive kasut ni agak risau jugalah. Orang DHL tu dah call aku, "Eh bro, boleh tak dia nak pass barang?" Tapi sebab aku tak ada kubah, aku biasa macam JNT lah, kau drop je lah kat pagar aku kan, harap tak ada orang curi. End up apa yang korang tahu, hujan. Aku sangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Tapi lah nak buat macam mana, alhamdulillah lah packaging jadi dah berubah banyak lah daripada sepanjang aku beli beberapa tahun lepas. Yalah, dulu aku pernah beli siap letak dalam duffel bag tu, lepas tu dia ship hancur habis kasut. Kau tahulah kalau deal dengan courier ni kan, kalau kotak hancur, dia cakap, "Okay bro, tak risau, barang dalam selamat," dia orang takkan compensate kita. Itulah realitinya yang berlaku sekarang. So sekian saja ulasan aku untuk kasut Nike Dunk Panda. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.